Sobat Bitengah, jumpa lagi dengan Bitengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap cokan dan segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan, amin. Majajwa horas buat kita semua, Sobat Bitengah, selamat sore buat sahabat semua. Nah, jadi hari ini Bitengah mau sharing dengan sahabat semua, siapa tahu ada jalan keluarnya atau ada saran-saran dari sahabat semua ya. Kalau sudah musim hujan di tempat kita sahabat semua, ada satu dampak yang sangat mengkhawatirkan satu kampung ini ya. Di tengah sudah beberapa tanya juga mereka apa kena juga atau tidak ya. Rupanya kalau kita di sini keluarga sudah kena semua sahabat semua. Jadi apa dia? Kalau sudah musim hujan, musim gatal-gatal sudah kambuh. Ini di tengah mungkin tidak terlihat ya. Ini di leher sudah kena semua. Dia agak kalau digaruk sahabat semua, dia kalau pecah seperti berair seperti itu, nanti bekas airnya itu timbul lagi gatal-gatalnya, timbul lagi gatal-gatalnya. Tadi di tengah jalan juga ke tempat kakak ipar, dia juga kena dengan abang ya. Ini kalau sudah kumat sampai bulu-bulu merinding kata sahabat semua. Ini kalau mandi, aduh, apalagi kalau kita keringatan, sangat ya sangat gatal sekali. Seperti gatal, cuman belum separah mak mertua ya. Kalau Karo, mak mertua dia memang bercap-cap seperti peta-peta ya sahabat semua ya. Tapi kalau kita tanya, kalau kita cek, kita pikir kurap, tidak kurap, tidak kurap katanya. Jadi di tengah juga sudah kena, ini dia, ini semua di sini. Dia tidak merah, tidak seperti apa ya sahabat semua ya, cuman apa? Gatal, mari cendol. Cuman, aduh, gatalnya memang sungguh luar biasa sekali. Sampai baru bisa berhenti kalau kita sudah garuk. Agak, apa kalau kita bilang meluak dia kalau orang Karo, apa ya bahasa Indonesia-nya sebenarnya. Lecet. Kalau sudah lecet, baru bisa berhenti. Itu sebetulnya bukan berhenti karena gatalnya. Berhenti karena dia sudah sakit, karena sudah lecet, sampai digaruk sudah lecet, baru diberhentikan. Karena digaruk lagi pun semakin sakit seperti itu. Kalau sudah hujan, kalau dulu iya ada yang bilang karena pengaruh dari air katanya sahabat semua. Karena kita, tempat kita dari pasang surut, mungkin airnya di bawah tidak bagus katanya. Ada yang bilang dari cuaca, ada yang bilang ya dampak-dampak semualah yang kendala yang terjadi di dunia ini. Jadi angin-anginnya bisa menyebar, tak apa-apalah. Tapi kalau di tengah pikir-pikir, apa mungkin dari air atau mungkin dari udara, seperti itu ya sobat semua ya. Karena ini dulu pernah juga pas mamak biring di sini, pernah juga dia kena dua kali juga di tengah ambil obat di apotik ya. Jadi dia obatnya ada 5 butir sahabat semua, tablet. Kalau dimakan memang lebih mending lah, tapi siap dimakan obatnya kambuh lagi seperti itu. Makanya di tengah kalau sudah kumat gatal-gatal ini, kadang ada yang mandi sampai disikat-sikat sahabat semua. Di tengah pun pernah di tengah mandi ya, kapan ya, semalam apa beberapa hari yang lalu, di tengah sampai sikat, rupanya siap mandi, sudah, aduh, sudah sakit semua badan ya. Karena kalau cuma digosok dengan gosok badan, tubuh, tidak terasa sama sekali. Tapi kalau disikat, sudah agak lumayan, tapi mungkin karena terlalu sakitnya baru lumayan ya. Pak Tengah pun disikatnya semua badannya kalau mandi sama semua. Karena saking gatalnya katanya, di tengah dan Pak Tengah taruh juga minyak kusuk, tapi tidak berkurang juga, malah semakin panas. Kita taruh minyak kayu putih juga semakin panas sahabat semua. Jadi di tempat sahabat semua ada yang sama dengan di tempat di tengah, kalau sudah musim hujan banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul. Kadang kutu air di kaki, tapi di kampung di tengah khususnya yang paling banyak dirasakan penduduk-penduduknya itu adalah gatal-gatal. Kalau dibilang alergi, tidak juga alergi ya. Kalau alergi, masa hampir sekampung kena. Di tengah kalau ke warung ada yang duduk-duduk di situ, mama-mama bahkan bapak-bapaknya di tengah tanya juga, apakah kena gatal-gatal juga? Mereka semua mengatakan kena. Bahkan ini di tengah masih puji Tuhan dengan Pak Tengah, bahkan ada yang sudah sampai berbintik-bintik seperti ini. Berapa hari yang lalu ada juga nanya dengan di tengah ya.
apa kalian bikin apa obatnya? Aku sudah tidak tertahan lagi, katanya, saking gatalnya ini semua. Tapi di tengah dan tengah biasanya kita ambil, kalau ramuan kampung lagi tidak mujarab, kita ambil obat dari apotik. Di tengah juga ambil obat dari apotik juga. Semoga nanti berkurang, nanti kita makan, sudah satu malam kita makan memang agak berkurang juga lah. Tapi memang luar biasa kalau menahan gatalnya. Adakah yang sama dengan kampung di tengah kalau sudah musim hujan? Apa kalau musim hujan juga di kampung sahabat semua bisa menimbulkan banyak penyakit-penyakit seperti alergi, kutu air, demam panas, atau gatal-gatal. Kalau di tempat di tengah gatal-gatal ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Hampir satu kampung desa Pasar Baru Mumpai ya sahabat semua ya. Kena. Jadi kalau dipikir seram juga ya. Tapi ya semoga lah nanti cepat. Dulu pernah di tengah ingat berapa bulan yang lalu. Bukan berapa bulan ya. Tahun semalam itu yang paling parah. Tahun semalam yang paling parah. Ini sampai berbekas-bekas. Semua berbekas-bekas. Mama juga pas di sini ya. Mama Biring ya. Dia kena di sini, kasihan sekali. Di tengah kalau sudah malam, di tengah bantu tabur-tabur pakai bedak seperti itu ya sahabat semua ya. Tapi sedikit cuman, kalau kita makan obat memang ada berkurang, tapi sedikit saja. Setiap efek obatnya berhenti, timbul lagi. Berhenti, timbul lagi seperti itu. Ini kalau sudah keringatan, ini sudah gatal. Ini sudah gatal kalau keringatan, aduh. Sampai di sini untung muka tidak kena ya, dia tidak kena, cuman gigi yang tidak kena ke tempat tengah. Kalau gigi sama telapak tangan sama telapak kaki yang cuman tidak kena, yang selebihnya kena semua, ini badan semua kena. Makanya kadang di tengah berpikir ini sebetulnya akibat dari apa, ini dari air apa dari makanan. Di tengah juga bingung karena mulai di tengah tinggal di sini ini berapa tahun lah sudah mulai seperti ini. Kalau musim hujan sudah timbul seperti ini, apa mungkin ya daerah pasang surut seperti itu ya sahabat semua. Gampang sekali timbul-timbul penyakit-penyakit kulit seperti itu ya. Makanya kita tanya tadi, menurut sahabat semua, selain kita ambil obat ke apotik atau ke bidan seperti itu, mungkin ada saran dari sahabat semua buat kampung apakah seperti itu ya. Soalnya di tengah kasihan juga nengok keluarga, nengok anak, menantu kena semua. Semoga yang masih kecil-kecil tidak kena ya. Ini sudah hampir kena juga yang kecil-kecil sahabat semua. Kasihan di tengah ya. Makanya tadi di tengah minta saran dari sahabat semua. Itu dia kalau sudah musim hujan di kampung di tengah, penyakit yang itu paling parah sahabat semua. Itu dia tadi kalau ada saran-saran nasihat dari sahabat semua. Mungkin menjaga kebersihan lingkungan, mungkin itu juga penting ya sahabat semua ya. Tapi ya kalau masalah itu di tengah kurang berani lah bicara, takut di tengah. Mungkin sampai di sini dulu cerita di tengah. Semoga dapat saran dan nasihatnya dari sahabat semua ya, agar di tengah juga bisa berbagi dengan keluarga semua seperti itulah, dengan tangga-tangga juga. Mungkin sampai di situ dulu sahabat semua.